Yo 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 yo, welcome back in my channel guys, welcome back in my Goibers. Ya, kali ini gue mau bahas tentang review lagi ya. Jadi di review kali ini kita bakalan main game Goddess MU. Oke, langsung aja cekidot, gue langsung let's get play gamenya ya. Oke, jadi di kali ini tentang game yang ini, Goddess MUA, kalian bisa cek di deskripsi nanti untuk link di playstore-nya. Oke, langsung aja gue pilih server berikutnya. Kita area rekomendasi yaitu S450 ya, untuk servernya ada di sini. Dan kita akan lihat karakternya ini guys. Nah, di karakternya Goddess MUA ini ada versi cowok dan cewek. Dan dia adalah versinya awal pertama event Divine Equipment. Nah, untuk mountain plate previewnya dia karakternya kayak gini ya cowoknya. Wow, ini kayak magician, dia pelukis ya. Pakai versi kayak gitu, guys. Lalu ada swordman. Oh, guys, amazing juga ini. Keren, keren, mantap. Pedangnya ini berwarna cantik sekali. Wow, ada yang elegan. Elegan mantap banget ya. Oke. Dan kita lihat yang ada di sini yaitu versinya kayak gini. Cewek. Lalu yang pertama dia kayak magician juga, jadi sepelukis kayak yang versi cowok, dan ini versi ceweknya juga ya. Lalu ada yang di versinya event. Nah, di sini ceweknya itu lumayan mantap banget ini. Dan ada versi legal. Wow, mantap, aura-auranya itu mantap jir, keren. Oke, langsung aja gua guest play yang ada di akun gua. Untuk karakternya ada kayak gitu ya guys. Lalu di versi gua ada login terakhir. Nah, ini gua ada level 117, dan di sini kalian bisa cepet banget untuk naikin levelnya. Dari 0 sampai 117 itu mungkin 2 jam kurang lebihnya lah, itu cepet banget ya. Nah, di sini karakternya udah ada yang ngajakin teman Rosalin. Oke, gua ACC. Nah, di sini adalah wibu gua ya. Ini adalah pet gua. Pet gua bisa berubah evolusi menjadi Kyubimon. Wah, dia kayak ada Naruto-nya ya, ada strip-stripnya gitu lah. Dan ini adalah wibu gua, karakter gua. Udah 117 ya. Pedang sword-nya udah keluar aura juga, dan juga butterfly-nya ini, sayapnya ini kalian bisa dapatkan di level 30 atau level berapa, itu masih rendah kalian bisa dapatin. Nah, untuk fiturnya lagi ini ada yang untuk versi AFK guys. Jadi kalian di sini AFK cuman spirit, nanti kalian tinggal klaim yang ada di mengambil hadiah AFK ini ya. Nah, kita udah dapat, dan power bakalan up naik gitu. Lalu ada versi untuk menaikin enchants, tapi nggak, belum ada penurunan-penurunan gitu kayak di Dragon Nest yang kemarin ya, WUDN itu. Dan juga ada state upgrade, dimana kalian bisa mengupgrade karakter kalian. Di sini tuh karakternya dia kalau kalian naikin level secara manual gitu bakalan up-nya cepet banget. Nah, di sini kita ambilin klaim dulu, dan di sini gua mau share tentang untuk gameplaynya ya. Untuk tempat lokasinya kayak gini guys, simple banget masian, tapi banyak yang main, bahkan sampai server 445 loh. Ini ada petnya lagi. Nah, ini mon, dimana dia mendapatkan babi ya, bisa kalian naikin. Kalau gua kan Kyubimon, dia nggak bisa naik karena dia evolusi jadi cewek cantik banget kan wibunya ini. Nah, untuk versi screenshotnya kalian ambil ke pojok kanan atas, ini ada versi kamera, kalian tinggal klik. Nah, untuk bentuknya kayak gini ya. Untuk mau nutupinnya lagi kalian tinggal jalan, habis itu bakalan nutup. Dan untuk gameplaynya lawan bos, dia itu gak ada versi loading lama gitu, nggak ada ya. Cuman dia battlefieldnya langsung auto guys. Jadi dia battlefieldnya kayak kita ambil yang ini untuk menaikkan pet kita menjadi goddess yang lebih dewasa lagi ya. Nah, untuk auto playnya kayak gini aja. Kita bisa zoom in, zoom out. Lalu kita bisa ngeliatin area lokasinya juga kayak gini. Ya, agak sedikit sama-sama Dragon Raja yang bagian ini. Cuman
Untuk loadingnya lebih cepat yang ini ya, mantep banget yang ini banget sih gua akuin. Dan untuk kalian buat yang orang yang mau santai-santai ini enjoy ya, karena tinggal kalian auto play itu cepat banget untuk naikin si levelnya ini. Untuk temannya kurang, kalau nggak salah di server 1 sampai 100 itu banyak banget orang Indonesianya juga ya. Jadi kalian bisa meet up, kumpul-kumpul sama teman-teman old player gitu, banyak banget. Kenapa kok mereka suka banget? Karena kita untuk top up-nya itu mudah, dan juga yang di top up di sini tuh kebanyakan untuk pet dan juga fashion, uniform gitu, gaun, dress. Ya untuk cowok ya pastinya jas lah, kimono gitu. Dan di sini karakternya support sama bahasa Indonesia ya, semuanya hampir sama, semua bahasanya pakai bahasa Indonesia. Entah itu karena kita tinggal di Indonesia jadi dia kayak apa itu auto ya, karena di awal kita masuk itu tadi kita udah langsung aja login gitu guys, loginnya pakai Gmail kita. Nah dia pak mungkin mendetek di game server Indonesia, jadi di kita langsung nggak usah otak-atik untuk bahasanya, langsung dapat di bahasa Indonesia itu. Nah untuk game story-nya kita tinggal diarahin kayak gini, dia bakalan jalan-jalan kayak gitu guys. Dan untuk world boss-nya ini kalian bisa cek. Nah di world boss-nya kita tinggal join kalau udah level 100 lebih ya. Nah di level 100 ini kita ada lihat pojok kiri atas nih, ada untuk level 100, 110, 120, dan 130 ya. Nah ini banyak banget karakter-karakternya, orang-orangnya ini. Dan bosnya cepet banget keluar ya. Untuk area bos dia kayak ada perkampungan sendiri gitu, tempat lokasi sendiri. Di situ ada bos level 100 sampai level 140 untuk kali ini. Nah untuk refreshnya bosnya aja udah cepet banget ya. Jadi kalau kalian mau ambilin item-itemnya itu untuk merchant, untuk penggabungan-penggabungan XP equipment gitu, bakalan cepet banget. Dan CP gua udah hampir 100.000, 1 juta ini. Hampir 1 juta dengan attack-nya masih sedikit tapi happy-nya lebih tinggi ya. Damage-nya masih kecil karena gua enggak ngedit-ngeditin yang bagian damage-damage, enggak ngambilin kayak gitu. Asal aja pencet oke, ngikutin story-nya. Untuk story-nya gameplay-nya bagus banget ya, guys. Mantap. Jadi kalian bisa coba ini, kalian bisa zoom in sampai kayak gini loh. Untuk karakternya virtualnya keren, ajib banget. Ceweknya juga imut ya. Dan chibi. Oke. Wah, kita langsung tinggalin aja ya, guys. Karena kita udah tahu untuk gameplaynya kayak gimana, dan kita bisa ngelihat itu pojok yang ada kiri itu orang-orangnya, dan kita langsung zoom aja ini. Kita pamitan. Oke. So, kayak gitu aja video kali ini. Jangan lupa bahagia, guys. Oke, see you next time and bye-bye.